Oke, kita sudah masuk ke dalam game dari game RIP-OLD. Ya, diketik seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cari seperti itu nama game RIP-OLD aja, gak ada kan muncul di gamenya. Oke, ini dia tampilan. Wow, shit. Ini modelnya emang model kamera isometrik ya. Modelnya emang benar-benar kayak feel benar-benar kayak realistik banget teman-teman. Jadi gue udah bisa mempercayai game yang dari Unrecord yang ada game versi PC yang indie yang buat itu ya. Jadi modelnya emang seperti ini juga. Nah nih teman-teman, untuk membuktikan kalau emang gue mainkannya di Android nih, serius. Modelnya emang gak ada UI dari touchpadnya segala macam, gak ada gitu. Ini emang gamenya masih beta, demo segala macam ini. Jadi pure emang belum ada sama sekali UI untuk pencetan tombolnya. Jadi ini emang otomatis nih mbak ya. Pesawat, nah, gue sendawa coy. Gila sih grafiknya bagus cok. Unity loh ini teman-teman. By the way ini pakai Unity Engine ya. Udah bisa mendetail seperti ini di versi Android. Tapi menurut gue emang kenapa yang ketahuan tidak versi apa sih namanya? Realistik banget di sini dari tangannya sendiri teman-teman. Di situ gerakan tangannya modelnya emang benar-benar kayak UI lagi gue bilang ini grafik dari Unity gitu ya. Nah, yang bikin model realistik, model detail-detail dari arsitekturnya teman-teman, environment-nya di mana emang kayak dipertajam aja gitu teman-teman. Ini HP gue belum terasa panas sih, cuman gue sambil record pasti kemungkinan ada di waktu beberapa menit nanti bakal bentar lagi panas sih gitu. Oke, ini oh gila sih banget ya. Jadi menurut gue kenapa yang bikin realistis banget ini game dari segi POV nya atau model pandangan dari field of view dari kamera ini, modelnya kayak emang seolah-olah asli gitu teman. Oh ini 3D coy. Kopekan-kopekan dari dindingnya bagus banget teman-teman. Grafiknya wah gila sih. Wah shit. Tapi ya itu senjatanya nembus. Dan ini modelnya model mirip banget yang di game Unrecord yang ada di versi PC teman-teman. Wah gila sih. Nah ini teman-teman mulai nge-lag teman-teman. Aduh. Motion blurnya sih yang bikin model realistis banget. Modelnya menurut gue kalau untuk masalah motion blurnya ini nggak terlalu bikin gue pusing gitu untuk main game ini. Jujur gue kalau main FPS, kalau misalnya main di HP gue agak pusing gitu. Jujur. Tapi kalau mainkan di PC tidak sama sekali. Tapi kalau di HP emang pusing kalau misalnya gue pakai motion blur yang terlalu berlebihan gitu. Tapi di sini nggak terlalu bikin gue pusing gitu. Tapi ya itu sih. Wah rumput-rumputnya, detailnya teman-teman gila sih detailnya. Tapi kalau didekatin emang kayak modelnya seolah-olah 3D-nya tuh di ini. Di poligon-poligonnya tuh kayak diperdetail aja gitu teman-teman. Jadi kayak yang misalkan lingkaran tapi dibikin cuma segi 5 itu modelnya diperdetailkan lagi gitu per objeknya teman-teman. Seperti itu sih kalau model teori gue ya. Nah oke, grafik gila sih. Nah ini dinding. Wow gila. Ya ketahuan tuh kalau misalkan dari kita dekatin itu modelnya kayak ya 3D ya biasanya Unity. Oh teman-teman kalau misalkan pernah mainkan game Mental Hospital, ini dari Unity Engine juga. Mental Hospital lo dari Unity Engine dan modelnya seperti ini juga, model arsitektur environmentnya dari segala macam ini teman-teman. Tapi model pencahayaannya yang kurang kalau di Mental Hospital ya, wajar sih modelnya kan gamenya mode gelap gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat secara menyeluruh untuk masalah environmentnya dari objek-objek segala macam dari game ini, dari game Mental Hospital maksud gua, itu seperti ini juga teman-teman. Modelnya kayak seperti game rig. Susah kali namanya gua bilang aja record aja ya. Oke, wah gila sih. Tapi ini nggak bisa dibunuh ya sama sekali. Ini modelnya kayak showcase atau show offnya dari Unity Engine lah. Berarti emang bisa unggul. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau game Android akan seperti ini juga, akan menyusul seperti halnya di game Unrecord juga. Ya sebenarnya Unrecord itu model implementasi gamenya yang ada yang saat ini ya, seperti game Matrix itu showcase yang modelnya menurut gua. Tapi itu karena modelnya kenapa miripnya realistis, itu dari segi pencahayaan dan model kameranya nih teman-teman. Nah tuh. Modelnya kayak realistis banget. Model kameranya seperti ini juga, model fish eye. Nah itu dia maksud gua. Kamera fish eye itu ya modelnya kayak mata ikan. Jadi kayak bulatan seolah-olah kayak kita sambil ngerekam ini game gitu loh. Padahal kalau di zoom kan ya emang environmentnya ya ketahuan juga gitu. Nah ini kan tuh kan kelihatan kan teman-teman, gak realistis banget. Mungkin unrecord bahkan, mungkin unrecord kalau secara kita lihat secara video tidak akan kelihatan. Tapi kalau misalkan gila sih detail banget sih teman-teman. Wah gila sih. Kalau di video gue nggak tahu ya ini apakah dikompres. Tapi kalau gue lihat secara langsung ini, wah gila sih bagus detail banget. Mungkin kalau teman-teman, oke langsung aja teman-teman coba aja langsung di gamenya di Google Play Store dan langsung aja dicek apakah HP teman-teman kuat atau tidak gitu. Oke.
mungkin unrecord bakal seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu apakah game ini realistis banget gitu, nah langsung mainkan biar terasa game ini benar-benar game gitu. Oke, thanks for watching. I see you guys in the next videos. Bye-bye guys. Ini cuma sekedar showcase.